Ketua DPP PDIP, Puan Maharani akan bertanya langsung kepada anak Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep yang diisukan akan bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Puan mengaku, belum mengetahui kebenaran dari kabar tersebut. Dia pun, enggan mengomentari hal tersebut, karena belum bisa dipastikan soal kebenaran Kaesang Pangarep bergabung dengan PSI. Ujungnya masih ada waktu. Bu, itu soal Kaesang masuk PSI, Bu. Baru dengar-dengar, jadi belum tahu. Baru dengar-dengar, jadi belum tahu. Kaesang ini kan adalah anaknya Pak Jokowi. Emang gimana sih itu berbeda partai itu boleh gak sih, Bu? Ya saya baru dengar-dengar, belum tahu karena itu kan baru keluar tadi pagi beritanya. Jadi saya nggak mau mengomentari sesuatu hal yang ini masih katanya-katanya atau dengar-dengar. Saya mau cek dulu kebenarannya. Di PDI Perjuangan bukankah satu keluarga itu tidak boleh berbeda? Ya kita lihat dulu apakah ini benar atau tidak. Itu berarti akan nanya langsung ke Mas Kaesang? Bisa juga kan saya kenal sama Mas Kaesang. Ya.